Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Mengingat banyaknya HP Xiaomi rilisan terbaru saat ini, secara otomatis HP Xiaomi yang rilis lebih dulu udah jadi lebih murah ya. Sesuai dengan judul videonya, di sini gue siapin deretan HP Xiaomi turun harga yang worth it buat kalian beli. Dengan harga yang turun ratusan ribu sampai jutaan, HP tersebut bisa kalian beli di toko gue ya, Techno Store ya. Tokonya itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Link tokonya kepoin di deskripsi tuh. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, berikut 5 HP Xiaomi turun harga versi ya Techno. Lain daripada yang lain, Poco C40 pakai chipset GLQ JR510 yang merupakan chipset anti mainstream. Meskipun pakai chipset yang kurang ada namanya nih, tapi performanya udah lumayan gesit buat multitasking dan gaming tipis-tipis. Dengan harga jual yang murah juga, sang vendor nggak segan buat ngasih baterai badak 6000 mAh. Didukung juga lagi sama kemampuan fast charging 18 watt. Ngebahas harga jualnya, kalau dulu varian 3/32 GB dijual seharga 1,6 juta, sekarang harganya udah turun jadi 1,1 jutaan guys. Kemudian untuk varian 4/64 GB yang dulunya dijual seharga 1,8 juta, sekarang harganya udah turun jadi 1,2 jutaan di toko gua ya Techno Store. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh. Rekomendasi HP turun harga berikutnya ada Redmi Note 12, dimulai dari varian 4/128 GB. Kalau dulu harganya berada di angka 2,6 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2 jutaan aja. Kemudian untuk varian yang 6/128 GB, kalau dulu ada di harga 2,8 juta, sekarang juga udah turun jadi 2,2 jutaan. Dan yang varian tertingginya yang 8/128 GB juga udah turun harga dari harga 3 juta jadi 2,4 juta di toko gua ya Techno Store. Dengan varian memori yang bervariasi, HP ini juga tampil memukau dengan panel AMOLED 120Hz. Untuk performanya juga udah lumayan gesit dan hemat daya, yaitu berkat chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer. So, kalau kalian serak sama Redmi Note 12, HP-nya bisa dibeli di ya Techno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Punya desain khas Poco tapi dengan bodi tipis, Poco M4 Pro diotaki dengan chipset Helio G96 yang masih kompetitif. FYI juga nih guys, jeroannya udah diperkuat sama teknologi liquid cooling biar suhu HP-nya jadi adem terus. Buat semakin memikat banyak orang, sang vendor juga ngasih layar AMOLED 90Hz, speaker stereo, sampai fitur NFC yang dibutuhin sama banyak orang saat ini. Dengan umur yang udah 1 tahunan lebih, harga jual Poco M4 Pro kini udah lebih murah ya. Khusus untuk varian 6/128 GB, kalau dulu harganya berada di angka 3 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2,5 jutaan di toko gua ya Techno Store. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serak sama si Poco M4 Pro. Number 2.
Poco X5 5G juga nawarin kenyamanan lewat desainnya yang tipis dan ringan, guys. Gak cuma itu aja ya, HP ini juga tampil mewah dengan layar AMOLED 120Hz, which is layarnya bakal tetap jernih meskipun dilihat di bawah sinar matahari. Poco X5 5G juga menarik perhatian lewat chipset Snapdragon 695 5G-nya nih. Meskipun bukan termasuk chipset gaming Qualcomm, tapi chipsetnya tersebut termasuk oke buat ngelahap berbagai game kekinian. Dirilis pada awal tahun 2023, harga jual Poco X5 5G saat ini udah lebih terjangkau. Dimulai dari varian 6/128GB, kalau dulu harganya berada di angka 3,5 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3 jutaan doang. Kemudian untuk varian yang gede yang 8/256GB, dulunya itu dijual seharga 3,9 juta, sekarang harganya jadi 3,5 jutaan aja. Dan harga spesial tersebut tentu aja cuma bisa kalian dapetin di toko gua ya, Technostore, yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Sejatinya Poco F4 GT emang dirancang khusus buat manjain para gamers. Salah satu fitur menarik darinya yaitu magnetic pop-up trigger mirip L1 dan R1 di stick PS. Dengan persenjataan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang diperkuat sama RAM 12GB, kalian bisa ngebantai game berat dengan lancar jaya. Baterai 4700mAh-nya emang terbilang agak nanggung sih untuk sekelas HP gaming. Tapi sisi lebihnya, HP ini punya kemampuan fast charging 120W. Ngebahas harga jualnya, kalau dulu harganya berada di angka 9 juta, sekarang harganya udah turun jadi 7,3 jutaan di toko gua ya, Technostore. Oke, kalau search sama Poco F4 GT, link pembeliannya ada di deskripsi. Gimana guys, ada gak nih salah satu HP yang kalian suka? Nah, kalau duitnya udah cukup, HP-nya bisa dibeli di toko gua ya, Technostore, Shopee maupun Tokopedia ya. Pokoknya dijamin 100% HP-nya baru bergaransi resmi dan pengirimannya juga menjangkau ke seluruh Indonesia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! All I had went up in flames, burning on